Mas, kamu kerja juga hari ini? Bu, iya Firman kerja Bu, masa hari ini gak kerja? Kan kamu belum tidur semalaman jaga ini Bu. Firman udah tidur kok Bu, sebentar habis sholat subuh. Mending kamu hari ini istirahat di rumah saja, Le. Ya. Ibu khawatir nanti ada kenapa-kenapa di jalan. Ya Bu, jangan ngomong gitu dong Bu, nanti kejadian bener gimana? Astagfirullah, bukan gitu. Maksud ibu, ibu cuma ngingetin kamu, Le. Bu, pokoknya ibu doain Firman aja biar Firman hari ini rezekinya banyak, ya? Ya, ibu selalu doain kamu. Amin, Bu. Kalau gitu Firman pergi dulu ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Le. Waalaikumsalam. Oh ya, Bu. Ini sarapan buat ibu. Nah, buat kamu mana? Tadi Firman udah sarapan kok, gampang. Bener. Pergi dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mas. Hah? Kenapa, Mas? Maaf, Mas. Gak apa-apa. Mas lagi sakit ya? Kalau lagi sakit, mending Mas istirahat aja deh di rumah. Gak usah narik kayak gini. Gak apa-apa, Mas. Aman kok. Yakin Mas nggak apa-apa. Yaudah Mas, saya turusin aja Mas. Depan tercelaka gimana? Jangan turun. Kita terus aja. Bisa lanjut kok. Ya. Yakin ya? Yakin. Oke, yaudah. Mas, hati-hati Mas. Mas. Maaf Pak. Pak. Tolongin motor Pak. Sini Mas. Bawa motornya. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Bisa bawa motor nggak sih? Sakit tau kan? Iya, maaf, Mas. Bisa. Saya bisa bawa motor. Masya Allah, Mas Firman. Saya nyari yang lain aja. Tempat saya mati konyol di sini. Jangan, Mas. Bisa. Saya bisa anterin ke Mas. Bener deh, saya udah nggak apa-apa. Mas Firman, kalau misalnya Mas Firman nggak enak badan, penumpangnya ikut saya aja. Saya nganterin. Aku nggak mau ngerepotin. Aku udah bisa bawa motor kok. Yuk, Mas. Saya anter lagi. Yuk. Mari, yuk. Awas ya jatuh lagi. Laporin nih kantor Pejek. Ya maaf Mas, enggak deh. Kali ini saya janji enggak akan jatuh. Ya. Yaudah yuk. Ya. Tungguin. Saya bantu Mas. Iya. Maaf ya Ra, jalan dulu ya Ra. Iya. Makasih. Iya. Gua harus kuat. Supaya bisa menghidupi ibu yang sakit. Belum lagi nasib anak-anak di rumah singgah. Man, lo enggak boleh lemah. Keringat jagung gitu Mas Firman. Aduh. Enggak bisa. Mas Firman, coba makan bentar ya, mungkin masuk angin. Aku kebetulan bawa roti. Bentar. Ini coba Mas Firman, coba isi pakai ini dulu ya. Udah sarapan belum sih? Aduh. Aku enggak bisa, Sar. Lagi mual. Iya, aku tahu, tapi coba aja dikit, makan dikit buat isi perutnya ya. Ya diisi bentar aja. Ya, coba Mas Firman. Aku coba ya. Iya. Coba. Dikit aja. Ini Mas Firman. Aduh. Ada telepon dari penumpang nih. Udah sini. Udah, biar aku aja yang angkat. Udah, Mas Firman tenang. Udah. Halo? Iya, Pak. Ini Pak, driver lagi sakit. Jadi nanti barangnya biar saya aja yang nganter ya. Oh, tenang, Pak. Pokoknya barang Bapak aman kok. Nanti selamat sampai tujuan ya, Pak ya. Iya. Tunggu ya, Pak. Beres. Beneran nih, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa lah, Mas Firman. Udah deh, Mas Firman. Mas Firman tuh lagi sakit, kerja restoran tuh boleh. Tapi jangan sampai tumbang begini dong. Iya, Sar. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kamu emang baik banget.